Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Yamaha NMAX dan Honda PCX bisa ketar-ketir nih brosis, dikarenakan skutik terbaru bergaya maxi resmi dirilis nih brosis. Skutik ini gak cuma hadir dengan desain sporty aja lo brosis, mesin pada skutik ini juga dibekali mesin 180cc yang lebih bertenaga dari Yamaha NMAX ataupun Honda PCX sekalipun. Dan skutik tersebut berlabel KRV180 dari pabrikan Kimco. Meski sebenarnya skutik ini telah hadir pada tahun lalu, skutik ini kembali hadir dengan beberapa upgrade. Meski sebenarnya untuk urusan desain gak jauh beda sih dari sebelumnya, seperti penggunaan dual headlamp LED pada bagian pencahayaan, serta desain fairing depan yang agresif. Lalu pada bagian instrumen terlihat juga memiliki panel full digital yang berdesain modern dan mewah, serta stang model naked ala Honda PCX. Selain itu pada bagian dashboard depan terdapat space penyimpanan barang pada bagian kanan, serta smart key dan USB charging, lalu pada bagian kiri terdapat lubang tangki. Dan menariknya, skutik ini juga terlihat memiliki dek bawah rata, beda dengan yang ada pada Honda PCX dan NMAX yang memiliki sekat. Beralih pada bagian stop lamp juga, memiliki desain sporty yang menggunakan sistem pencahayaan full LED. Sedangkan untuk suspensinya terlihat menggunakan suspensi teleskopik dan pengereman cakram ABS dan velg berukuran 13 inci dengan ban 110/70 pada bagian depan. Dan belakang menggunakan suspensi horizontal Blacklink serta pengereman cakram ABS dan velg berukuran 13 inci dengan ban 130/70. Hadir di segmen skutik sporty, skutik ini juga dilengkapi fitur canggih seperti Turbulent Kinetic Energy, Traction Control System, dan masih banyak lagi. Untuk urusan mesin, skutik ini dibekali mesin yang sangat bertenaga di kelasnya, yang berkapasitas 175, 1cc 4 katup, yang mampu menghasilkan tenaga 17,03 PS pada 8000 RPM, dan torsi 1,5 kgm pada 6500 RPM. Sedangkan untuk urusan harga, motor ini dibanderol sebesar 50 jutaan di pasar Taiwan brosis. Tapi harga tersebut terlihat mahal karena dikonversi dari dolar Taiwan ke rupiah ya brosis, di mana mata uang Taiwan memang memiliki nilai yang lebih besar dari rupiah. Tapi kalau kita lihat dari daya beli di sana, harga tersebut setara kok dengan Yamaha NMAX di Indonesia yang seharga 30 jutaan. Nah gimana nih brosis? Kira-kira skutik ini layak nggak masuk Indonesia dan menjadi penjegal NMAX dan PCX di Indonesia? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini ya. Mwah.